Halo kawan-kawan, ketemu lagi. Hari ini saya iseng-iseng berbicara tentang cucu saya ini ya. Sejak ASI tidak ada lagi 7 bulan, dia tidak minum susu kaleng lagi gitu. Tidak pernah rasakan susu kaleng. Sekarang hampir 2 tahun tidak minum susu, diajarkan makan nasi biasa saja gitu. Bahkan bukan bubur ya, nasi aja dikit-dikit gitu. Sehingga terbiasa dia makan apapun sendiri, gak mau disuapin gitu. Dari 7 bulan sudah coba makan pete gitu. Sebab pete itu penting ya. Selain buah langsing, juga pete itu bisa mencegah diabetes kedua ya. Nah, dia langsing, gak gemuk ya, terus sehat, makan telur, telur terus penting sekali pertumbuhan semuanya ya. Kemudian kita cukupin cucu saya ini dengan jam pengatur ya, jam pengatur, sehingga cukup ya. Kalbrok, protein, lemak, jam pengatur cukup. Maksudnya mikronutrisi ya, kayak enzim, vitamin, mineral, pertumbuhan bagus sekali ya. Sampai sekarang hampir 2 tahun tidak pernah batuk pilek gitu. Ini dia. Jadi kakaknya waktu 8 bulan juga tidak minum susu kaleng sama sekali dan tetap sehat. Sekarang udah kelas 3 ya, kalau nggak salah kelas 3 sekarang. Dan sekolah cukup pintar juga ya gitu ya. Jadi cukup makan nasi aja, apa gigi sudah rata, berarti kata Tuhan gigit aja deh ya, pecahan sudah kuat, nggak perlu susu lagi gitu loh ya, gitu loh. Bukan berarti saya bilang susu nggak boleh ya, tapi saya buktikan dua cucu saya 8 bulan, 7 bulan udah tidak pernah minum susu sama sekali, tetap sehat, pertumbuhan bagus sekali gitu. Yang penting jam pengatur terus cukup ya. Apa yang sudah punya gigi rata 2 tahun ngajar cara menggigit gitu. Nasi lah, sayur lah, buah lah. Dan kebetulan ini paling suka makan ikan. Ikan. Ya, ikan penting sekali ya gitu. Dadah, Nathan, sini dong, di sini, terus di sini, Nathan, dadah, halo, om-om, ya, ibu-ibu, tante-tante, halo, aku Nathan nih, ya sejak 7 bulan tidak minum susu lagi, buktinya anak itu sehat sekali, ya, itu loh, karena susu juga ada pengawetnya juga ya, kawan ya, gitu, ya. Dadah, biar sehat. Dadah, di sana dong. Tuh. Gerempa mana gerempa? Tuh, dadah. Ya, yang penting buah-buahan, sayur-sayuran, ya, telur ayam kampung penting sekali. Nah, pertumbuhannya ya. Ya, putihnya protein yang bagus sekali. Kuningnya juga mengandung banyak kayak biotin, rambut kerontok ya, kolin udah daya ingat ya. Kemudian ada D-nya, kemudian sianzantin buat mata gitu ya. Nah itu telur sangat penting sekali ya, buat langsing, nggak kegemukan gitu ya. Ya sarapan begitu aja gitu ya, gitu. Nggak mau, nggak boleh kata orang makan putih telur saja, nanti katarak ya. Atau kita makan kuning saja kolesterol tinggi ya. Jadi dua-dua dikawinkan ya, supaya akan menghasilkan zat fosfatida. Nah zat ini akan mencegah terjadinya kolesterol gitu loh. Ya gitu. Bagi yang punya bakat kolesterol tinggi ya, mungkin ya makan satu aja, jangan dua biji gitu ya gitu. Sehari sarapan, udah habis buah sarapan kan udah kenyang, jadi gak perlu makan nasi lagi, sehingga perut gak tambah besar ya, langsing sing 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 gitu loh kawan ya. Nah,
dadah lagi tante-tante, om-om, opa-opa, oma-oma. Tung. Ya. Oke, kawan ya. Makan sendiri ya. Makan apa? Bakmi ya. Kerempang bikin tambah kimia ya. Ya. Bakmi. Ayo tos. Alamak, zaman now ya, main iPad bisa skip iklannya, dibuang juga bisa. Waduh, Nathan, nonton apa Nathan? Masih sendiri ya. Tujuh bulan sudah dari sejak ASI stop, tidak ada lagi, tidak minum susu kaleng apapun, tidak ada. Sekarang udah hampir 2 tahun. Nah, makan nasi sendiri. Oh,